إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الله أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد Ihwatu iman rahimakumullah Alhamdulillah Di bulan yang diberkahi ini Kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Untuk bisa merasakan keberkahan bulan Ramadan ini Dengan meningkatkan amal-amal kebaikan Amal-amal soleh kita nah, Ihwatu iman rahimakumullah Pada kesempatan kali ini Kita akan mengkaji kaitan dengan persoalan ziarah kubur yang mana ziarah kubur ini merupakan salah satu hal yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun juga perlu diperhatikan di dalam praktiknya karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ziarah kubur ini tidak berhukum wajib sekalipun itu diperintah nah kenapa demikian karena kalau kita lihat hadisnya di antaranya hadis dari Sulaiman bin Buraidah an Abihi ini dari bapaknya Kala ia berkata Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Nahaitukum an ziyaratil kuburi Aku pernah melarang kalian untuk dari berziarah kubur Nah, jadi mula-mula ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk berziarah kubur. Nah ini terjadi di permulaan permulaan Islam, di mana zaman pada saat itu masih dekat dengan zaman Jahiliyah, karena memang Islam baru ada di permulaan atau masih di periode Mekah. Nah sementara pada saat itu pada zaman itu orang-orang banyak beribadah terhadap berhala-berhala Berdoa kepada berhala-berhala termasuk juga berdoa kepada penghuni kubur sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabatnya untuk berziarah kubur khosyata nah, ada rasa kekhawatiran an yakulu ketika para sahabat atau kaum muslimin berziarah kubur ini mengatakan perkataan sebagaimana yang biasa dikatakan oleh orang-orang zahiliyah wahaufan min an yakuna dari atan serta rasulullah salam juga merasa khawatir <tuh> ziarah kubur itu mengakibatkan li ibadati ahli kubur adanya peribadahan atau penyembahan terhadap ahli kubur, nah, sehingga Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya pada saat itu untuk berziarah kubur. Ini semata-mata ya. karena memang kondisi pada saat itu dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam, dengan adanya ziarah kubur atau diperbolehkannya ziarah kubur <tuh> akan memudahkan kaum muslimin melakukan hal-hal seperti orang-orang jahiliyah. Nah tetapi setelah Islam kuat Kemudian masa-masa jahiliyah mulai menjauh daripada kaum muslimin Pazuruha maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat Pazuruha untuk berziarah. Nah, ini lafadnya lafad amr ya. pil Pi amr, <tuh> zuru itu dalam sigoh zaman nah tetapi sekalipun ini perintah ini tidak berkonsekuensi hukum wajib nah, ataupun di bawah wajib yaitu sunnah kenapa karena ada sebuah kaidah yang menyebutkan bahwa al-amru badan nahi yufidul ibahah perintah setelah larangan ini berfaidahnya ibahah kebolehan nah ihwatu iman rohimakumullah karena memang sesuatu yang sebelumnya dilarang mustahil menjadi wajib untuk dilaksanakan padahal sebelumnya terlarang atau dilarang. Nah, maka paling tidak ziarah kubur ini berdasarkan kaidah usul fikih hukumnya itu adalah mubah. Artinya perkara yang boleh untuk kita lakukan. Nah, ihwatu iman rahimakumullah. Kemudian Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam menyebutkan ketika beliau membolehkan kaum muslimin untuk berziarah kubur karena akidah sudah kokoh kemudian kebiasaan-kebiasaan jahiliyah ini sudah mulai terkikis sedikit demi sedikit nah kenapa Rasul membolehkan selain daripada alasan yang tadi juga ada alasan yang lain fa inna fi tazkiratan kalau di dalam riwayat yang lain yang barusan itu riwayat Abu Daud yang diriwayat Imam At-Tirmizi nah, Karena sesungguhnya dengan Ziarah kubur ini dapat Mengingatkan kita ya, Terhadap Negeri akhirat Nah iman rohimakumullah Maka inilah sebetulnya yang menjadi poin Di dalam ziarah kubur itu yaitu apa Mengingatkan kita akan Sebuah kematian Bahwa satu waktu satu saat Kita pun akan bernasib sama seperti ahli kubur yang diziarahi. Nah, ihwatu iman rohimakumullah. Kemudian juga di dalam riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan terkait dengan hikmah dibolehkannya ziarah kubur itu. Selain tadi tuzakirul akhirah dalam riwayat Imam At-Tirmizi, di dalam riwayat Imam Muslim tuzakirul maut ini bisa mengingatkan kita terhadap kematian ayuhati iman rahimakumullah maka itulah yang harus ada dalam diri kita ketika kita hendak berziarah kubur yaitu untuk mengingat-ingat bahwa suatu saat kita pun akan bernasib sama seperti ahli kubur dalam artian yaitu meninggal dan bagi seorang muslim mengingat kematian bukan hanya sebatas mengingat akhir daripada hidupnya, tetapi lebih dari itu, ada sebuah keyakinan bahwa setelah kematian, itu akan masuk kepada kehidupan yang sebenarnya, yaitu negeri akhirat. Dan sebelum masuk ke alam akhirat, ada yang disebut dengan alam kubur, dan di alam kubur ini ada nikmat kubur, ada azab kubur. Demikian juga, nanti di akhirat ada surga dan ada neraka. Maka, bagi seorang mukmin, tentunya ketika dia ingat bahwa dirinya akan mati, apa yang akan terbayang oleh dirinya, maka yang terbayang bukan bagaimana caranya memanjangkan umur, bagaimana caranya supaya umurnya panjang, kematian bisa dihindari. Nah, bagi seorang muslim, itu tidak akan berpikir seperti itu. Kenapa? Karena yang namanya kematian itu sesuatu yang pasti dan ya sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat al-munafikun Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya kematian itu tidak akan bisa disegerakan juga, tidak akan bisa diakhirkan, artinya bahwa umur kita itu sudah ditetapkan jatahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa kita menggesernya mensegerakan ataupun menanti-nantikan itu tidak bisa. Nah, maka bagi seorang muslim ketika dirinya ingat kematian, maka yang terbayang dalam pikirannya adalah apa bekal yang akan dibawa pasca kematiannya. Maka dengan mengingat kematian ini akan menjadi motivasi kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi dorongan kuat di dalam diri senantiasa sungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta berusaha bagaimana agar diri itu tidak terlena dengan kehidupan dunia karena bagi seorang muslim ketika mati menjemput maka tiada yang paling berharga melainkan amal-amal solehnya nah iman rahimakumullah nah itu yang pertama yang mesti tertanam dalam diri kita ketika kita berziarah kubur yaitu untuk mengingat kita bahwa kita pun akan mati Lalu, yang keduanya, ketika kita berziarah kubur, maka apa yang harus kita lakukan pada saat ziarah kubur? Nah, ini ikhwatu iman rohimakumullah yang perlu diluruskan. Seringkali orang berziarah kubur ini, berbagai macam yang dilakukan: ada yang menabur bunga, ada juga yang menyiramkan air di atas kuburan yang dia ziarahi bahkan ada juga yang sampai memohon-mohon meminta-minta kepada ahli kubur. Nah ini sebetulnya yang tidak dikehendaki. Nah yang pertama menabur bunga nah, ini apa maksudnya menabur bunga itu harus jelas. Sekiranya memang rasional kemudian masuk akal bisa dimengerti itu tidak menjadi soal. Seperti halnya ketika kita berziarah kubur lalu membersihkan area pemakaman agar bersih dari rerumputan dari sampah jika ada nah itu rasional, kenapa? karena dalam rangka menjaga kebersihan nah sementara kalau tabur bunga nah ini apa maksudnya kemudian juga menyirami dengan air air satu botol nah ini apa maksudnya? apakah untuk membasahi atau memberi minum? nah ini juga harus rasional ketika itu tidak rasional maka ini harus diwaspadai jangan sampai terjatuh kepada tasyabu jangan sampai terjatuh kepada tahayul. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, apalagi yang ketiga tadi. Ketika ziarah kubur itu meminta-minta kepada ahli kubur karena dianggap ahli kubur ini orang yang soleh, olim ulama, orang yang terpandang, tokoh dan lain sebagainya sehingga ada keyakinan dalam diri bahwa melalui doa-doa orang tersebut akan cepat diijabahnya oleh Allah nah ini yang keliru kenapa karena yang bersangkutan yang kita mintakan doanya itu sudah meninggal nah ihwatul iman rohimakumullah maka apa sebetulnya yang harus kita lakukan pada saat ziaratul kubur yaitu mendoakan hal ini sebagaimana Rasulullah saw ketika beliau melewati pemakaman beliau senantiasa mendoakan ahli kubur pemakaman kaum muslimin tentunya nah kemudian di dalam hadis yang diterima dari sahabat Abu Hurairah bahwa kata Abu Hurairah zara Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi. Nabi itu pernah menziarahi makam ibunya. Fabaka kemudian beliau menangis. Wa abka haulahu dan menjadikan menangis orang yang ada di sekitarnya maksudnya para sahabat yang mengiringi Rasul. Faqala Kemudian Rasulullah SAW bersabda Istadhan dan Rabbi Ini yang menyebabkan Rasul menangis Ketika beliau berziarah kubur Mengunjungi makam ibunya Istadhan dan Rabbi Aku meminta izin Robbi kepada Tuhanku Fi an untuk dapat memohonkan ampun untuk ibunya. Nah, iman rohimakumullah. Maka inilah yang dilakukan oleh Rasul pada saat ziarah kubur apa mendoakan ahli kubur, mendoakan kebaikan, memohonkan maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kita meminta doa kepada mereka. Seringkali orang salah kaprah ketika hendak menikah yang orang tuanya sudah meninggal. Seorang anak atau anak tersebut datang terlebih dahulu ke makam orang tuanya Kemudian dia berdoa di makam orang tuanya kemudian dilanjutkan meminta doa juga kepada orang tuanya agar pernikahannya dilancarkan, rumah tangganya diberkahi dan lain sebagainya. Minta kepada orang tuanya yang sudah meninggal agar mendoakan hal itu kepada kepada Allah. Nah, ini sesuatu yang keliru. Karena yang berdoa itu sudah terputus amalnya sudah tidak bisa lagi untuk mendoakan orang lain bahkan untuk mendoakan dirinya pun sudah tidak bisa maka kitalah yang hidup yang harus mendoakan mereka seperti halnya Rasulullah SAW ada harapan untuk mendoakan ibunya memohonkan ampunan untuk ibunya tetapi falam yuk dan li ternyata Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkan aku inilah yang menjadikan Rasul sedih sampai beliau menangis Nah ihwatu iman rahimakumullah Maka paling tidak itulah yang harus kita garis bawahi pada saat kita akan melaksanakan atau akan melakukan ziarah kubur. Jangan sampai hal-hal yang melenceng daripada Al-Quran, As-Sunnah, bimbingan bing Rasulullah SAW, petunjuk Rasulullah SAW, sehingga kita terjatuh kepada kesyirikan, terjatuh kepada tahayul, terjatuh kepada khurafat yang kesanannya bisa terjatuh kepada perkara yang bid'ah ini inilah yang harus diwaspadai ihwatu iman rohimakumullah maka kesimpulannya bahwa yang pertama ziarah kubur ini secara hukum adalah mubah diperbolehkan akan tetapi jika kondisi mendorong orang dengan ziarah kubur itu melakukan kepada hal-hal seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah maka lebih baik tinggalkan itu ziarah kubur kemudian yang keduanya jika sekiranya kita berziarah kubur maka yang pertama yang harus tertanam dalam diri kita adalah semata-mata untuk mengingat kita bahwa kita pun akan meninggal kemudian yang ketiganya yang kita lakukan pada saat ziarah kubur adalah mendoakan ahli kubur, memohonkan ampunan bagi dosa-dosanya agar diampuni oleh Allah, juga memohonkan kebaikan-kebaikan bagi ahli kubur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, waktu Iman rahimakumullah, kiranya itu yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing jiwa raga kita, ada senantiasa dalam bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah.